ketemu lagi dengan saya Indri. Kali ini saya akan membuat bisa dibilang dia cemilan juga bisa, tapi makanan berat juga bisa di social lovers. Sekarang nih lagi ngetren banget karena biasanya kita bisa temui di online shop ataupun kita sekarang udah bisa nih untuk makan langsung di tempatnya dan tinggal makan aja. Ada juga kan ya yang packingan itu frozen, kita masak sendiri di rumah. Nah, sekarang kita mau buat bakso aci kuah kari nih social lovers. Nah, sebelum ke cara membuatnya, kita lihat dulu yuk bahan-bahannya. Nah, ini udah ada untuk isiannya, 150 gram daging sengkel yang sudah cincang kasar. Lalu ada setengah sendok makan ebi, sudah diseduh, saring, lalu dicincang. 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu protein sedang. 2 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan. 3,5 sendok teh, 3/4 sendok teh garam. 1 batang daun seledri sudah dihalus, lalu juga 1 batang daun bawang sudah dihalus. Nah, ini ada untuk airnya 200 ml air, nanti akan kita didihkan. Terus untuk bahan kuahnya, 2 siung bawang putih diiris tipis, 4 butir bawang merah iris tipis, 1 senti kayu manis, kapulaga, cengkeh dan pekak. Lalu ini ada 1 batang serai sudah dimarkan, 1 batang daun pandan dan 3 lembar daun salam. Nah, ini santannya ada 300 ml santan dan 1 butir kelapa, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh gula, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh pala bubuk, dan 2 sendok makan minyak untuk menumis. Lalu ini ada untuk bumbu halusnya, 1 cm jahe, 2 cm kunyit, terus juga ada 1 butir kemiri. Nah, ini 5 buah cabai merah besar yang sudah diiris. Ini 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh jinten, ini 1 sendok teh bubuk kari, dan 1/8 adas. Nah, social lovers, ini bahan-bahannya banyak banget ya social lovers, tapi jangan khawatir nih, sebenarnya cara membuatnya tuh mudah banget. Jadi jangan lupa untuk nonton live kita sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk absen, karena kita mau tahu nih social lovers sebenarnya dari mana aja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan dan tulis di kolom komentar kita. Nah, kita langsung aja yuk cara membuatnya. Daun bawang dan daun seledri. Nah, buat social lovers yang baru bergabung nih, kita lagi buat bakso aci kuah kari yang baru dilakukan. Ini mau buat si bakso acinya nih social lovers. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Nah, ini airnya udah mendidih. Ini langsung aja kita tuang, tapi sedikit-sedikit dulu nih social lovers. Social lovers bisa mengaduknya dengan spatula kayu kayak gini. Wah, Kak Indri, kenapa sih dilakukannya menggunakan air panas supaya mendidih? Agar apa ya, Kak? Nah, supaya si tepung tapioca itu matang, social lovers. Jadi nanti akan menghasilkan si bakso acinya yang bening atau yang enggak keruh gitu ya, Kak Irwan. Dan juga enggak akan berbau tepung.
tangannya diaduk dulu, nanti baru kita akan menggunakan tangan di selokan supaya enak dan supaya rata. Nah, buruan deh Sasa Lovers yang mempunyai pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab nih pertanyaan Sasa Lovers. Nah, dan yang buat baru bergabung, kita lagi buat bakso aci kuah kari nih Sasa Lovers. Nah, ini kita langsung aja uleni pakai tangan nih Sasa Lovers supaya dia lebih rata. Dan tentunya pakai tangan, sebelumnya cuci tangan dulu ya orang. Iya betul banget, Sasa Lovers. Nah kalau Sasa Lovers di rumah nggak terlalu kuat panas, boleh diuleni pakai spatula kayu dulu. Nanti baru tunggu agak dingin, baru pakai tangan. Nah ini diaduk sampai si adonannya kalis nih Sasa Lovers. Kak ada, udah ada nyapa nih Kak, halo dari Kroisi. Halo juga Kroisi, nonton live kita sampai selesai ya. Iya betul banget nih Sasa Lovers. Sekarang kita akan bikin bakso aci yang beda banget nih ya Kak Irwan. Nika ada pertanyaan dari Ahmad Rizal. Kalau resep cake kok setiap resep cake tidak menggunakan emulsifier, kenapa ya Kak? Nah, kenapa setiap cake tidak menggunakan emulsifier? Karena memang sudah ada pengembangnya dari si telur nih, Sasa Lovers. Jadi biasanya kita menggunakan emulsifier cuma untuk cake yang nantinya akan diwarnai. Jadi membutuhkan waktu lama sebelum dimasak. Itu baru kita tambahkan emulsifier nih. Kalau enggak, kita nggak butuh emulsifier nih, Sasa Lovers. Karena kita ingin kuenya tetap alami ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir kalau takut kuenya nanti bantet atau gimana. Karena kita udah punya banyak banget resep yang sudah diuji coba. Tanpa emulsifier tetap bagus di Sasa Lovers. Dan juga pengadukannya ya Kak Indri ya, yeah. Harus benar-benar ngembang kalau. Jadi tergantung cara pembuatannya harus benar, terus takarannya juga pastinya harus benar. Sama juga seperti halnya bikin roti tidak pakai bread in flour, yeah. Karena itu kan bahan chemical ya. Iya, yeah. Karena kita udah sering banget ya Kak Irwan ngeluarin resep roti tanpa emulsifier tapi hasilnya tetap empuk, selama ya. Bahkan bisa bertahan sampai seminggu di Sasa Lovers. Banget. Wah, banyak banget nih Kak yang sudah hadir dari Princess Beauty dan Tisi Rahmia. Halo, halo juga. Wah, benar banget nih sajian sedap bebas pepsin. Ya, karena kita tidak menggunakan pepsin ya. Sedikit pun untuk bahan masakan ya, ataupun cuma, bahan-bahan kimia. Sedikit juga banget ya, ya Kak Irwan yang pakai menggunakan jarang sekali. Oh, jarang sekali. Jarang sekali kita menggunakan pepsin. Hanya menggunakan gula dan garam, iya. Karena perasa itu sudah cukup banget. Iya, karena biasanya kalau takarannya pas nih dari gula dan garam, pasti Sasa Lovers akan menemukan rasa gurih dengan sendirinya ya, Kak Irwan. Dan juga aman dong, pastinya buat iya, kecil juga, betul. Karena tidak menggunakan buat keluarga pepsi. Tuh jadinya awet, apa, dan aman banget ya. Aman banget dan sehat lagi ya. Nah ini kita sambil panasin si airnya, kita jadi langsung cetak. Ini kita langsung aja cetak. Nah ini diisi ya Kak, menggunakan si daging. Jadi pakai si daging sengkel. Sengkel atau tetelan biasa. Ini tergantung selera ya, mau pakai urat juga boleh ya Kak Irwan. Nah banyak banget sosok pilihan untuk bahan isinya nih. Selain sengkel ataupun daging, bisa juga diisi dengan udang, ikan, bakso, sosis, ya, keju. Wah, banyak banget variasinya kalau nih. Kalau yang suka ada teksturnya bisa juga pakai tulang muda nih di cincang. Terus baru deh. Yang kekinian-kinian pakai keju, cepat leleh nih, oh, pasti. Makanya jadinya melted gimana tuh. Ini langsung kita masukkan ke dalam air rebusan ya Sasa Lovers, jadi nggak usah dibulut-bulutin dulu.
Nah, buat Sasi Lovers yang baru bergabung, kita lagi buat bakso aci kuah kari nih Sasi Lovers. Dan buat Sasi Lovers yang ketinggalan nih tentang videonya ataupun baru gabung kan nggak nonton dari awal nih videonya nih, gak perlu khawatir nih Sasi Lovers, karena nanti kita akan share 1x24 jam videonya di Instagram maupun di Facebook, serta nanti kita akan upload di YouTube channel kita. Buat Sasi Lovers yang belum subscribe YouTube channel kita, buruan deh subscribe, karena disitu banyak banget nih tentang masakan ataupun tips-tips tentang masakan juga, mau masakan dari Indonesia maupun luar negeri nih. Nah ya, nanti kita akan tampung nih buat ayam goreng Padang, buat cake pepes tanpa daun. Nah ini kita sisihkan dulu nih, Sasi Lovers kita kan buat untuk kuahnya.